Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-solihah semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ustazah mau melihat semangatnya terlebih dahulu. Apabila Ustazah mengucapkan masih semangat? Jawabnya tetap semangat. Kalau ustazah mengucapkan tetap semangat, dijawab dengan lebih semangat. Dan apabila ustazah mengucapkan lebih semangat, dijawab dengan "Allahu akbar". Baik, kita mulai ya. Masih semangat, tetap semangat, tetap semangat, lebih semangat lebih semangat. Allahu Akbar. Kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Silahkan simak percobaan berikut. Baik, kali ini kita akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Peralatan yang digunakan adalah gelas bening, gelas tidak bening, senter dan layar. Oke. Silahkan dipraktekkan. Apa yang terjadi kalau menggunakan objeknya benda bening? Apakah cahayanya tembus atau tidak? Oke, okay. sekarang objeknya coba diganti. Oke, okay. apa yang terjadi? Oke, bisa kalian simpulkan dari hasil percobaan ini. Bisa, kalau bisa, silahkan ditulis hasil kesimpulannya. Berdasarkan hasil percobaan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Itulah tadi. Percobaan sifat-sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Untuk sifat-sifat cahaya yang ketiga, di next video ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.